Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dadan Sebahagia. Untuk video kali ini saya akan berbagi cara menautkan media sosial ke Facebook. Contohnya seperti yang ini ya. Kita cari dulu. Nah, seperti ini ya. Info kontak di sini kan ada Twitter, YouTube, Instagram, di sini sudah ditautkan ya. Kita coba caranya seperti ini ya. Gimana caranya seperti ini? Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, kalian tonton video berikut ini. Oke, langkah pertama, kalian buka Facebooknya. Selanjutnya, kalian klik profil kalian. Selanjutnya, edit profil. Kalian scroll ke bawah. Di sini ada tautan, kalian klik aja. Nah, di sini ada tautan sosial atau tambahkan tautan media sosial. Nah, di sini kita klik aja. Nah, platformnya kalian pilih aja sesuai apa yang mau kalian tautkan. Misalkan di sini saya akan menautkan Instagram. Nah, di sini saya coba nama penggunanya ya atau ad-nya. Kalau sudah kalian pilih yang ini, conteng atau gambar itulah apa namanya. Nah, seperti ini kalian bisa menambahkan lagi, klik yang ini, pilih platformnya atau media sosialnya. Misalkan di sini TikTok, saya tulis di sini. Nah, kalian juga bisa menambahkan berbagai macam media sosial di sini ya. Misalkan YouTube atau apa. Kita simpan kalau sudah. Nah, di sini sudah ada ya, seperti ini. Atau kita lihat di sini sebagai lihat ya. Misalkan di sini kita klik lihat sebagai. Nah, di sini udah ada ya, kelihatan doc storiesnya yaitu TikTok. Kalian klik aja di sini kalau misalkan kalian mau pakai Facebook yang lain ya. Ini saya nggak bisa klik karena ini saya pakai Facebook sendiri. Ini hanya contoh saja seperti ini ya. Jadi itu saja cara menautkan media sosial lain ke Facebook ya, dengan mudah dan cepat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa.